Dampak wabah virus corona yang melanda kota Jambi juga dirasakan bagi pengelola objek wisata, salah satunya Kebun Binatang Taman Rimba Jambi yang sudah 4 bulan tutup tidak menerima kunjungan. Di masa new normal ini, pengelola Kebun Binatang Taman Rimba Jambi akan segera membuka kunjungan untuk umum. Saat ini pengelola juga sudah menyiapkan sarana kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Untuk pengunjung yang masuk diatur jarak, setelah di dalam pengunjung juga dikasih batas atau jarak saat melihat satwa atau hewan. Selama tutup, pihak pengelola tetap memberikan makan dan memberikan vitamin, rutin membersihkan kandang satwa agar tetap terawat dan sehat. Untuk pembukaannya memang kita dalam proses, beberapa kali surat sudah kita ajukan ke Sekda, sudah diproses, masuk ke bagian gugus tugas BNPB, semua protokol kesehatannya sedang kita siapkan, semuanya sudah siap, tinggal menunggu tim dari tim gugus tugas yang di provinsi untuk turun di sini, layak dan layaknya protokol kesehatannya, kita tinggal menunggu. Dampak penutupan Kebun Binatang Taman Rimba ini, pengelola mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah lantaran tidak adanya pengunjung yang datang. Jumadi, Kompas TV Jambi.